hukumnya makruh fi salatil jahriyah atau sirriyah. Tak kira semaya itu semaya juga ngorek esa subuh ataupun semaya sirriyah zuhur dan asar. Lakhan hadis daripada Bayar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusalluna wa qad 'allat aswatahum bil qira'ati. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mari nampak satu jumlah manusia yang semaya dan mereka itu semaya dengan sombong yang tegak alat aswatahum. Lama tu siap tidak pakai baju pakai halifah keke. Faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalli yunaji rabbahu." Sesungguhnya satu orang musalli sedang menajat Tuhannya. "Wala yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Quran." Jangan baca dengar setengah kamu di atas setengah yang lain dengan baca Quran. Jauh ya Al-Quran, hai dan wa ikun tiukan jauh. Mana kata jangan baca seorang yang dengar sehingga membawa kepada ganggunya orang di tepi. Ini hadis telah diriwayatkan oleh Imam Malik. Allahu Akbar. Satu hadis lagi kalau kita tengok daripada daripada poin Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat az-zuhr aw al-'asr wa qala ayyukum qara'a khalfi sabbihi isma rabbikal a'la qala rajulun ana wa lam qulit biha illa al-khair fa qala qad 'alimtu anna ba'dakum khalijaniha aw muslim. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang semaya zuhur ataupun semaya asar, syak minar rawi. Orang yang hadis ini selesai, semaya zuhur ke semaya asar. Tapi hak celaknya semaya sirriyah. Ada satu orang hal yang dimakmum Nabi itu, baca surah juga. Sabihis marabbikal a'la. Baca surah sabihis dari semaya tadi, baca juga semua juga. Boh, lepas semaya Nabi paling tanya, siapa yang baca juga tadi? Maka dia jawab kata aku ya Rasulullah, saya yang baca, saya baca dengan tadi tak ada pemain lain illal khair, mereka kebaikan pemain, mana kata kebaikan baca dengan lebih baik. Maka Nabi kata aku yakin bahawa setengah kamu masa semaya tadi mesti terbelik orang panggil susah dalam membaca-baca yang masing-masing itu terbelik dengan yang baca dengan mesti ada berlaku di kalangan kamu. Hadis ini hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai itu kesalahan satu orang yang lakukan semaya jumuh dengan baca doa. Kita kena baca kotoran, bau-bau. Baca kotoran mana? Wal jumhur ala anna haddal isra' ay yasma'a nafsahu faqat. Baca sekadar dia sendiri dengar, bukan orang tepi dengar. Baca sekadar dia sendiri dengar, bukan orang tepi dengar. Tu dah ay yasma'a ghairahu. Bukan kata baca untuk orang lain kan. Korani semaya tahajud waktu malam. Korani semaya tahajud waktu malam. Yusannu bil qiraati ayyakuna wastan. Baca tengok tak dengar sangat dan tak kohor sangat. Ni korani lama tahajud dari belakang ke. Semaya sunat tahajud pada waktu malam. La yaqadu sawtahu kathiran wa la yarfa' kathiran. Jangan dengar sangat dan jangan slow sangat. Lakhan dalil hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr marartu bika wa anta taqra wa anta yakhfid min sawtik qala inni asma'tu man najaitu qala irfa' qalilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu waktu malam Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu sedang solat, sedang semaya tahajud waktu malam dan dia baca surah kohor sangat, slow sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wapo baca kohor?" Dia jawab kata, "Asma'tu man najaitu." Aku memperdengarkan kepada Tuhan Allah. Pasal baca kohor pun Allah Taala dengar, tak perlu dengar headphone hok. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi kata lah, "Irfa' qalilan." Baca dengar sikit. Nabi suruh Abu Bakar baca dengar sikit. Kamaniya wa qala li Umar marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u sawtaka wa qala inni uqidhu wa sanam wa aqradu syaitan. Dia kata aku lalu wahai Umar, aku lalu duduk semaya tahajud waktu malam, membaca Quran suruh dengar apa hepong gapo. Maka jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku baca dengar ni untuk gerak orang ni.
itu. Maka Sayyidina Umar, dia suka gerak bagai rumah kulit orang lain yang bangun semai tahan itu juga. Lepas tu, wa'at radu syaitan, aku nak hampak syaitan. Baca lega, headphone Sayyidina Umar baca lega. Nabi katalah mana? Ikhfat qalilan, baca kohor sikit. Kau baca kohor, Nabi suruh dega. Kau baca lega, Nabi suruh kohor sikit. Ini hadis telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan telah ditashihkan oleh Imam Al-Albani. Khulasahnya supaya tahajud waktu malam, kita kena baca teguhnya, jangan dengar sangat dan jangan kohor sangat. Tapi supaya jamaah lama-lama kena israr, kena baca kohor sekadar kita sorang yang tidak, bukan orang terpilihnya. Ini kesilapan dan ini kesalahan yang selalu satu orang muslim melakukan di dalam supaya kesilapan dan kesalahan yang keempat, yang kelima, sukutul imam ba'da qira'atil fatihah liyumkinil makmum min qira'atiha. To imam senyap lepas pada baca fatihah, to imam senyap lama tujuan nak makmum baca fatihah. Kalau kita kira otak memang bagus comel, kita tu imam baca fatihah, itu baca surah, makmum baca fatihah, kalau bergaduh, kalau bubuk, kalau ni pun mana fatihah baca pun wajib, dengan Quran pun wajib, lama baru wajib pun dua tahiyah. Kalau kita kau tak comel, tu imam senyap lama sikit, wih makmum baca fatihah, wih habis, baru tu imam baca. Kalau kita kau tak comel, tapi mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai satu benda yang silap dan salah. Qala Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan la yastahibbu lil imam as-sukut li yaqra al-mahmum 'inda jamaahiril ulama. Tak sunat bagi tu imam tu sukut senyap lepas pada baca Fatihah, lama senyapnya wi maksud dan wi makmum baca Fatihah wi habis. Ini di sisi mazhab jumhurul ulama katanya bukan benda yang sunat. Maidai songser rung dan gelap. Allahu Akbar. Dan hujjah dalil lakhan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaskutu liyakra al-mahmum wala naqala hadha ahadun anhu bal thabata anhu fi sahih saktatun ba'da takbir lil istiftah wa fi sunan annahu annahu kana lahu saktatan saktatun fi awal al-qira'ah wa saktatun ba'da al-firaq min al-qira'ah. Dalilnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak weso senyap lampu supaya makmum ataupun supaya sahabatnya ada masa, ada peluang untuk baca Fatihah. Tak ada benda ni mereka itu nukil, mereka itu lama daripada sahabat walaupun sore. Mereka lau, mereka problem dan kelam. Bal pokok sinti tu laukan daripada sahabat anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah berhenti dua ketika. Songcuh Nabi senyap. Satu ba'da takbir qabla qiraah. Belum pada baca Fatihah. Nabi senyap dah. Situ Nabi senyap tujuan lil istiftah, doa iftitah. Dan yang kedua yang sabit dalam sunan hak tadi, pertama sabit dalam sahih dalam kitab hadis yang sahih, atau yang kedua sabit dalam sunan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berhenti solagi saktatun ba'dal firaq minal qira'ah, lepas pada baca Fatihah Nabi senyap setar sementara. Wa hiya saktatun latifatun lil fasli la tattasi la tattasi apabila tertasi'u li qira'atil Fatihah. Satu perhentian yang setah saja, tak telu nak baca Fatihah di celah tu. Nah, sampai tu banyak ulama-ulama fatwa macamnya Imam satu muhaddis kabir iaitu Syekh Utsaimin. Dia juga beliau pun mengatakan, dan juga Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari juga dia kata innaha thabitah walakinnaha saktatun laysa kama qala fuqaha. Betul ada thabit semua daripada Nabi dua saktah. Saktah belum pada Fatihah, saktah lepas pada Fatihah. Tapi saktah lepas pada Fatihah sikit yang bukan biasa. Ini kesilapan, ini kesalahan
ikhahnya kepada Tuhan. Nah, kalau boleh kita jadi imam, nah kita jangan setahunnya sangat nah sehingga khilaf dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis masalah qiyam, tunggu maghrib Allah. Kesilapan dan kesalahan seorang yang selalu lakukan ketika rukuk. Adami istiwa'i dhahri fil rukuk awil inhina'il kathir bil rukuk wa adami wad'il yad 'ala rukbah mufrijatal asabi'. Ketiadaan sambung belakang ketika rukuk. Tunduk sangat ataupun bengong sangat, jadi tak betul. ความผิดข้อที่5ในขณะการละหมาดนั้นก็คือมุสลิมคนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะละหมาดรอกก็หลังไม่ตรงบางทีก้มเยอะเกินไปบางทีก็เหงื่อเยอะเกินไปสุนนะของท่านนบีท่านนบีจะรอกก็หลังของท่านจะตรงหลักเกณฑ์ตัวอิสติมาอิลฟะและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอามือของท่านจับที่หัวเข่าและในสภาพที่นิ้วของท่านจะเปิดบุกโกตันีบุกโกจันีบุกเกกันโตจันีท่านจะจับที่พวกเขาด้วยกับมือที่เปิดตั้งแต่ยังบุกโกรุบะอินีสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาลิลฮะดับนะริบากิยันหะดีษดาริปาดะอะบีมัสอูดdaripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah bersabda qala la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajul sulbahu fil ruku' was-sujud. Tidak memadai kan sesudah sallallahu alaihi wasallam lawak mai piang po tak cukup la tujzi'u tak sah sembahyang yang la yuqimu fiha ar-rajul sembahyang yang satu orang itu tak betul belakangnya ketika dia rokok dan ketika dia sujud. Hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Tirmizi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahway telah mengatakan man lam yuqim sulbahu fir ruku' was sujud fa salatuhu fasidah. Siapa dia yang tak betulkan belakangnya ketika rokok dan ketika sujud fa salatuhu fasidah. Semuanya dia rosak. Ni ke kopik lah ti nama sekan siang naik kong salat. Ini kesilapan kesalahan yang satu orang musolli kalau lakukannya membawa kepada rusaknya semuanya. Sampai itu kalau boleh kita usah jauhikan. Satu hari lagi Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswaun nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi qalu ya Rasulullah wa kayfa yasriqu min salatihi qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda manuti chuwa tisu, manusia yang kagok yang jahat sekali iaitu curi dalam sembahyang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana seorang itu boleh curi dalam sembahyang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang curi dalam sembahyang iaitu rokoknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, tak tengok betul, cetak naik dah. Nah, itu orang yang sembahyangnya orang curi dalam sembahyang. Kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Uqbah ibn Amir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza raka'a i'tadala wa lam yusawwib ra'sahu wa lam yuqanni'hu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia rokok, kata Uqbah bin Amir, kalau Nabi rokok i'tadala, betul Nabi tidak rendahkan kepalanya dan Nabi tidak bengkokkan kepalanya, betul betul itu belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggi, tak bawah naik dan tak turun. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Kalau kita tengok satu hadis lagi daripada Ali radhiyallahu anhu, Ali atibai rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul Ali dan atibai kontrol kom apa kom rokok kata Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila Nabi rokok, Sayyidina Ali kata law wudi'a qadhun min ma'in ala zahri, kalau tok satu bekas yang ada air di atas belakangnya lam yurik, tak tumpah. Nak royak kata betul rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tok air, air tak tumpah. Kalau rokok tentu air tumpah. Ini sifatkan Sayyidina Ali terhadap rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga hadis lain lagi banyak menceritakan cara kaifiah cara rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada yadayhi ala rukbatayhi, Nabi letak dua tangannya di atas lututnya, wa farraja baina asabi'ihi, dan Nabi telah membukakan segala jarinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ni ke orang panggil sifat rokok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tu banyak musalli yang laku kesilapan ketika rokok, iaitu rokoknya tak betul. Sampai tu kita kena usah menjauhi daripada rokok yang tak betul. Pula kesilapan dan kesalahan yang lakukan di dalam rokok, iaitunya adamu tamadinata fi rokok wa sujud. Tak ada tamak dina maibikah sanggup ning dalam rokok dan sujud. Tunggu pak lari tak boleh nak senyap setah tamak dina. Ini pun juga kopi plat licinkan membawa kepada tufsidus solah, merusakkan semayah. Kesilapan ni bawa kepada rusak semayah. Ini kopi plat nama sekuang siang naik ulama. Dalilnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulan fa sallama fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa radda wa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a yusalli kama salla thumma ja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli thalathan fa qala walladhi ba'athaka bil haqq ما تقصد غيره فعلمني فقال إذا كنت في إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. كتاب جديد جبت باسكي نويل دين رسول نهي. Satu ketika, satu orang Arabi, hadis ini saya dah cerita pada mula-mula tadi, satu orang Arabi masuk dalam masjid semayin, kemudian dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab salamnya dan Nabi kata, irjek, klik, fasalli, gis mayin lain, fa'inna dalam tusalli, mutak semayin dan sandi. Dia pun tu pun gis mayin pula, lepas tu bagi tegur Nabi pula, Nabi pun jawab salam, lepas tu Nabi hempak suruh semayin pula, sampai tiga kali, kemudian dia tu kata, walladhi ba'athaka bil haq, ma ahsin ghairahu. Aku tak boleh semayah dah, lebih comel, lebih baik pada ni. Hajarlah kepada aku wahai Rasulullah. Nabi pahaja semayah. Iza kumta ila salat, apabila munuk diri semayah, fakabbir, hendaklah kamu bertakbir. Mula semayah dengan takbir, sumakrah matayassar ma'aka minal Quran. Lepas tu bacalah mahmudah untuk kamu daripada Quran, iaitu Fatihah. Sumarkah, lepas tu buka merokok, hatta tatma'inna waki'an, sehingga mutawak ninusnya dengan keadaan rokok. Sumarfah, hatta ta'daril ta'tadil qa'iman, kama dia membangun daripada rokok, iktidal, mudiri betul senyap keadaan tu sudah. Kama dia bersujud, hatta tatma'inna sajidan, sehingga tenang kamu dengan kerana sujud. Ini hadis menunjuk kata wajibnya satu orang mesti tamak ninah dari semuanya. Sampai tu banyak kesilapan, banyak kesalahan satu orang yang lakukan, satu orang musalli yang lakukan dalam solatnya, iaitu dengan ketiadaan tamak ninah. Kalau boleh kita usah menjauhikan benda-benda tadi. Kesilapan satu lagi di dalam rokok dan juga dalam sujud. Hadis masuk dua-dua. Al-mudawamah ala du'a'in wahidin fi rukuk wa sujud wa sunnatu tanwi'un du'a. Sentiasa istiqomah baca zikir ketika rokok dan zikir ketika sujud, baca hakullah sokmo. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baca banyak zikir-zikir ketika rokok dan ketika sujud. Kita kandung satu doa ya. Tak tahulah sebab kita tak ngapa ke, ataupun kita rasa memadai ke. Jadi dengan istiqamah satu doa, satu doa kau rokok subhanarabbiyalazim, tak main doa lain. Kau sujud subhanarabbiyal, tak main doa lain. Ini satu kesilapan dan satu kesalahan. Pasal sabit dari sunnah Nabi ada baca doa banyak. Doa-doa yang Nabi baca ketika rokok dan ketika sujud.
นี่คือข้อผิดพลาดต่อมาเราส่วนใหญ่จะอ่านแค่ดูอ่านเดียวในขณะเราก็และขณะสุดจุดตลอดชีวิตของเราเนี่ยจะอ่านแค่ดูอ่านเดียวทั้งที่สุนันท์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านหลากหลายดูอ่านในขณะที่ท่านเราก็และในขณะที่ท่านสุดจุดผมได้รวบรวมดูอ่านที่ท่านนบีเคยอ่านในขณะเราก็และขณะสุดจุดหะดีษแรกหะดีษพื้นฐานของอาอิชะห์ตลอดที่เราอ่านในอิมามบุคอรีNabi baca dari rokoknya dan dari sujudnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Nabi baca doa ni, zikir ni di ketika rokok ataupun ketika sujud. Tamai Nabi cipta doa ni. Nah, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha atibai ila apa ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat apabila turun surah idza ja'a nasrullahi wal fath akhir surah letak tajuk surah idza ja'a nasrullahi wal fath Allah Taala sanggup fasabbih adalah kamu bertasbih fasabbih bihamdi rabbik dengan pujian Tuhan engkau wastaghfir dan beristighfar Allah Taala pesan dalam surah An-Nas. Sampai tu Nabi takwe daripada kamsah tu Nabi maribuh zikir ni ketika rokok dan sujud. Nabi bacanya Subhanakallahumma Rabbana. Ini oleh panggil tasbih. Wa bihamdika. Ini oleh panggil tahmid. Dan Nabi baca Allahumma ufirli. Ini oleh panggil istighfar. Tiga-tiga kalau ada dari doa di laku. Nabi telah takwilkan surah tadi. Ayat yang terakhir dari surah An-Nas. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu doa lagi daripada Huzaifah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam yukthiru yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la hadis riwayat Imam Muslim. Hari kita selalu ingat doa Nabi baca. Nah, tapi kalau ikut riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani ada tambahnya wa bihamdih. Satu doa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa baca dari rukuknya dan dari sujudnya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa idza rafa'a qala Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du wa idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doa yang dibaca dalam hadis Imam Muslim ketika rukuk. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini doa yang dibaca ketika rukuk. Sampai itu kita jatuh sengsara kena mengaji tambah lagi doa-doa ketika Nabi rukuk dan sujud. Ada satu doa lagi daripada Aisyah, hadis telah diriwayat oleh Imam Muslim. Subuhum kudusun rabbul malaikati waruh Subuhum kudusun rabbul malaikati waruh. Ini panah. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Satu doa lagi Nabi baca juga iaitu Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini hadis diriwayatkan daripada Auf bin Malik. Hadis diriwayat oleh Abu Dawud. Nabi baca bah, ketika rokok Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pak tadi Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ini doa yang Rasulullah selalu membaca ketika beliau rokok dan ketika beliau sujud. Dan ada banyak lagi doa-doa yang Nabi baca. Umpamanya Allahumma gfirli dhambi kullihi dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Adapun ada doa Nabi baca lagi Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu, hadis rawahu Nasa'i. Ada Nabi baca lagi Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bika bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la ahsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsi, rawahu Muslim. Ini daripada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu baca ketika beliau rukuk dan sujud.
Sampai tu nak pergi comel semayang kita pergi betul dengan semayang Nabi, kena doa lain-lain. Jangan satu doa. Kesilapan yang selalu satu musalli lakukan iaitu tarku raf'il yadain indar ruku' wal raf'i minhu wal raf'i minar raka'atain. Tinggal mengangkat dua tangan. Maida yok sombu nak kena kencak rokok lek nak kena ti long apa nak kena ti calon rokok lek kencak rokok lek kan kena ti kencak tahiyat awal tiga tepat sunat yok bu ketika nak rokok, ketika bangun daripada rokok dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Tiga setanak ni kena akik dua tangan raf'ul yadain, kena akik dua tangan ketika bangun tiga setanak ni. Pasal kalau kita tengok hadis daripada Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salat wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Rawahu al-Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sembahyang beliau akan mengangkat dua tangannya betul dengan mankibai, betul dengan bahu, dan apabila beliau nak rokok beliau angkat pula tangannya betul dengan bahu dan beliau turun rokok, dan apabila beliau mengangkat daripada rokok beliau pula angkat dua tangannya raf'ul yadain. Hadis muttafaqun alaih. Kalau kita tengok Allah hebat sekali masalah ni, iaitu Imamul Bukhari. Imam Bukhari telah karya satu buku juz'u raf'ul yadain fi solat, hipung segala hadis yang mengenai raf'ul yadain fi solat. Pasal cerita ni, cerita ni ada satu selisih yang berat sangat, iaitu jumhurul ulama mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki sunat raf'ul yadain, tapi sebaliknya mazhab Imam Hanafi makruh, tak sunat, makruh, tak boleh pula kata raf'ul yadain. Ha ya, raf'ul yadain sekali ya ketika takbiratul ula thumma la yaud, kama dia tak takbirah. Akhir-akhir sekali itu selisih sangat. Sampai itu Imam Bukhari himpun satu buku juz'u raf'ul yadain fi solat, bawa mari segala hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa mari segala athar yang sabit daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang bahwasanya mereka itu raf'ul yadain fi solat, mengangkatkan dua tangan dalam sembahyang. Sehingga kalau kita tengok satu hadisnya Imam Bukhari wari khayyam daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum fi shalah idza raka'u wa idza rafa'u wa lam yasbut an ahadin min ashabah annahu lam yarfa' yadayhi. Dia katalah mana? Dia kata adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka itu mengangkatkan dua tangan mereka ketika rokok, ketika bangun daripada rokok, dan tidak sabit daripada seorang sahabat pun yang tidak mengangkat dua tangan dia. Tak ada rasul hadis yang menerangkan hal itu. Tak ada rasul. Allahu akbar. Ini dia yang kata kalau tengok dalam kitab Imam Bukhari, Imam Bukhari wali hadalik akhir sekali, Imam Bukhari tak ada kata wali dalam mana-mana, wali akhir sekali we come to them fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendak beringatlah orang yang khilaf dengan sunnah Rasulullah, takut nak berjumpa dengan fitnah dan takut nak berjumpa dengan azab yang pedih. Menentangnya Imam Bukhari dengan tinggal tidak mengangkat raf'ul yadain. Tapi orang mazhab Imam Hanafi dia tak angkat. Kemungkinan Imam Hanafi dia orang zaman dulu, dia tak ada, dia tak ada dengan hadis-hadis hak Nabi angkat, hak sahabat angkat. Kemungkinan dia tak ada jumpa hadis tu. Nah, pasal dia orang dulu sangat belum dihimpun lagi masa tu. Nah, tapi akbar pengikut Imam Hanafi mesti ia tu pergi dengan wahdah ya. Satu hadis daripada Barra bin Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salat rafa'a yadayhi ila qaribin min udhurayhi thumma la ya'ud. Ni hadis pertama, hadis dua ya Abu Daud. Barra bin Azib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sembahyang dia angkat dua tangannya ketika takbiratul ula betul dengan telinga thumma la ya'ud, kemudian Nabi tak angkat dah dua tangannya.
hadis riwayat Abu Dawud. Kalau tengok hadis